Adapun yang pertama mengenai Kodok salat maka eh, Yang disepakati oleh para ulama Salat di kodok adalah salat yang Ditinggalkan karena ada uzur Ada uzur syari eh, Seperti lupa atau ketiduran ya, Lupa atau ketiduran Karena Nabi SAW bersabda Man nama an salatin au nasiyaha Fal yusalliha idha eh, Karena barang siapa yang eh, Ketiduran dari salat Atau eh, Lupa maka hendaknya dia mengkodoknya, ya, jika dia ingat, karena uh, itu adalah uzur syari. Uh, dan itu pernah terjadi pada Nabi SAW, ketika Nabi dan para sahabatnya uh, dalam suatu kondisi ketiduran. Rasulullah mengingatkan Bilal untuk membangunkan, karena waktu mereka pulang dari uh, peperangan, kemudian sampai di tiba malam hari sangat letih. Uh, Bilal berusaha menjaga untuk melihat fajar, ternyata ketiduran dan semuanya ketiduran sampai matahari terik. Akhirnya mereka bangun sudah di luar waktu dan sholat di luar waktu namanya sholat kodok. Kalau sholat di dalam pada waktunya namanya sholat ada ya. Sehingga Nabi SAW akhirnya mengkodok sholat subuh ya. E, dari sini kita tahu bahwasanya sholat yang yang ditinggal karena ada uzur, lupa atau e, ketiduran maka dikodok. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama jika sholat tersebut ditinggalkan karena sengaja bukan karena lupa mungkin di masa jahiliyah dahulu belum ngaji masih malas-malasan apakah disunat disyariatkan untuk mengkodoknya maka ada dua pendapat di kalangan para ulama jumhur ulama mengatakan disyariatkan untuk dikodok kata mereka kalau solat yang ditinggalkan karena uzur saja dikodok apalagi yang tanpa uzur mereka pakai kias aulawi. kalau solat yang ditinggalkan karena uzur saja hendaknya dikodok apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja pendapat yang kedua bahwasanya ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat yang ditinggalkan karena tanpa uzur karena malas misalnya maka tidak perlu dikodok karena tidak tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu dalil hanya datang rasulullah menaskan bahwasanya yang dikodok adalah sholat yang ditinggalkan karena e, udhur uzur syari i. adapun seorang meninggalkan sholat tanpa uzur syari karena malas yang dia lakukan hanyalah bertobat kepada allah subhanahu wa taala dia lakukan bertobat kepada allah subhanahu wa taala dan Uh, kemudian uh, dia perbanyak sholat-sholat sunnah. Dan saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Saya lebih condong kepada uh, pendapat yang kedua. Apalagi yang ditinggalkan sudah sangat banyak ya. Seandainya yang ditinggalkan cuma sedikit, mungkin perkanya lebih. Tapi kalau tinggalkan sudah sangat banyak, maka sudah dia tidak tidak perlu di, di dia tidak tahu atau mungkin dia tidak sulit untuk disuruh mengkotak sebanyak itu ya. Di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah misalnya kisah seorang yang disebut dengan musiu shalatuhu ya musiu shalatahu yaitu seorang yang salah dalam salatnya. Suatu, suatu hari ada orang datang kemudian dia salat, kemudian dia salamin nabi kata nabi irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Baliklah salat sebenarnya kau belum salat ya. Kemudian dia sholat lagi, kata Nabi, irji' fasolli fa'inna Sholatmu belum benar, perbaiki lagi. Sampai dia mengatakan, la sinu guayroh, aku tidak bisa lebih baik lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasulullah, ajarkan kalau kau sholat begini-begini. Artinya dia meninggalkan sebagian rukun sholat yang dia tidak tumak nina. Berarti selama ini sholatnya tidak diterima, atau sholatnya tidak sah selama ini. Tapi Nabi tidak suruh mengkodok sholat yang mungkin begitu banyak ya. Nabi suruh mengkodok dia yang yang sekarang aja ya. Yang sekarang aja Rasulullah sudah yang lulu Rasulullah tidak mengatakan kalau gitu sholatmu berapa tahun Uh, ulangi semua ya karena itu perkara yang sangat sangat berat ya perkara yang sangat berat ada orang misalnya dia tidak sholat 60 tahun baru sadar umur 61 ntar lagi meninggal 63 terus suruh kodok bagaimana 60 tahun berat ya oleh karenanya yang yang lila adalah bertobat kepada Allah subhanahu demikian juga sebenarnya dalam sebagian riwayat sebagian sahabiah yang uh, apa namanya uh, meninggalkan sholat karena istihadah ya uh, dia menyangka tidak sholat maka Rasulullah SAW pun tidak menyuruh dia Uh, untuk mengkodok solat-solat yang telah lalu uh, yang banyak itu ya karena dia tidak uh, tidak tahu oleh karenanya Allah alam lebih condong pada pendapat yang kedua bahwasanya uh, kalau sholat tersebut ditinggalkan bukan karena uzur syari apalagi jumlahnya sangat banyak maka cukup dia bertobat kepada Allah uh, jangan diulangi lagi dan dia perbanyak solat-solat sunnah ya dia perbanyak solat-solat sunnah wallahu alam uh, uh, bismawab